What's up guys ya, kembali lagi bersama gua Hari guys. Jadi pada video kali ini guys ya, gua bakalan ngonten DYOM lagi lah ya. Oke, jadi buat kalian yang baru mampir channel ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, comment, and subscribe-nya lah guys ya. Oke, tanpa bocet bacot dan kecot, langsung aja kita ke inti videonya aja guys ya. Desa yang diteror part 1. Pada suatu malam di sebuah desa, saatnya beraksi. Aduh, kok gila sih ini, malam banget. Wah, apaan tuh? Apaan tuh? Ya. Bahaya. Dilarang masuk setelah jam 6. Bah. Palingan buat nakut-nakutin. Gak bakal tertipu aku. Aduh, sorry guys ya kalau ada salah kata gitu. Tapi emang aneh ini desa. Kulihat setiap malam pasti sepi. Bagaikan kiamat zombie. Aduh, sepi banget. Oke, rumah mana yang akan aku sikat ya? Hah? Waduh, apaan tuh guys? Apakah kuntilanak guys? Kuntil. Siapa tuh? Aduh, sunder bolong guys, bukan kuntilanak, astaga. Perasaan tadi ada mbak-mbak. Aduh, kok mbak-mbak tuh. Udahlah, mending aku maling saja ya guys. Aduh, maling guys ya. Emang gimana gitu? Mana ini? Beda bener bangunannya. Waduh, coba dah naik ya. Kita naik guys. Jono, salah. Mbak, lagi ngapain? Lah, kok hilang? Kok hilang? Kalau kayak gini, jangan-jangan serem juga guys ya. Wah, setan. Astaga, sorry guys. Lah, kok hilang lagi? Lulu, aku harus kabur. Aduh, takut. Apa-apaan lagi nih? Gila. Wih, lari. Wih, anjir. Kaget gua, Cik. Wih. Keluar dari desa ini. Oke, kita keluar. Aduh, tadi ada pocong merah, guys, ya. Sama pocong putih. Astaga, takut bener aku. Aduh, mana gak ada orang lagi. Aduh, tolong. Wah, gila sih, ada pocong merah dan ya, pocong estetik gitu namanya. Aduh, kayaknya udah, waduh, dibunuh kayaknya sih. Dan misi untuk selesai guys ya. Oke, buat kalian yang pengen part 2 nya kalian bisa komen sebanyak-banyaknya guys ya. Ya, dan ya, mungkin cukup sekian aja konten dari gua Hari guys. See you in the next video guys. Bye bye guys.